Sudah siap, ada 37, vaksinatornya siap, cold chain-nya sudah siap, urut-urutannya sudah siap. Jadi insya Allah nanti kita akan melaksanakan dengan lancar, insya Allah lah ya. Kalau tadi kita lihat apa urut-urutannya, dari tenaga medisnya semua sudah paham, termasuk peralatan-peralatan yang disiapkan. Dan nanti hari ini sudah on the way untuk mendeploy seluruh peralatan, mulai dari cold chain yang ada di kota Semarang ke puskesmas, sehingga ya tinggal jalan aja sampai besok. Dan